الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الفاتحة إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا معلمين في الدين، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، صلى الله على شيخنا ورب روحنا يا حجي عبد الله شافي ورشا الحبيب عبد الله بن الحسين بن ظهر بن محمد بن هاشم علوي واصولهما وفروعهما وذوي الحقوق عليهم اجمعين، ان الله يتغشاهم بالرحمه والمغفره، ان الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنه ويعيد علينا من بركاتهم واسرارهم وانوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكرماتهم وامدادهم في الدين والدنيا والاخره. الفاتحه لهذه النيه وعلى كل نيه صالحه جالبه لكل خير دافعه لكل شر. الفاتحه لهذه النيه وعلى كل نيه صالحه والى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Mari para jemaah sekalian, para pendengar pecinta Radio Syafi'iyah, kita lanjutkan pengajian kita, masih membicarakan tentang hal-hal yang benar yang datangnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam. Maka pengarang Al-Habib Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'lawi rahimahullah, beliau mengatakan, wa kutubihi, dan perkara yang benar yang datangnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Al-Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah, beliau mengatakan, wa yajibu jazmul aqidati bima warada fil Qur'ani min inzalit Taurati wal Injili waz Zaburi wal Furqani, dan wajiblah untuk memantapkan akidah bima warada fil Qur'an, sesuai dengan keterangan yang ada pada Al-Qur'an. Apa yang wajib kita mantapkan akidah kita? Min inzalit Taurati, Allah turunkan kitab Taurat. Yang kedua, wal Injili, Allah turunkan kitab Injil. Yang ketiga, waz Zaburi, Allah turunkan kitab Zabur. Yang keempat, wal Furqani, Allah turunkan kitab Al-Furqan, yakni Al-Quran. Wasuhufi Ibrahima, dan Allah turunkan suhuf-suhuf Nabi Ibrahim. Wahiyya amthalun, suhuf-suhuf Nabi Ibrahim isinya adalah perumpamaan-perumpamaan. Wasuhufi Musa, dan Allah turunkan suhuf-suhuf Nabi Musa alaihi salam. Wahiyya ibarun ay mawa'idhu, yaitu isinya tentang nasihat-nasihat. Jadi suhuf Nabi Ibrahim isinya mencakup perumpamaan-perumpamaan, suhuf Nabi Musa isinya mencakup nasihat-nasihat. Jadi semua wajib kita mantapkan dalam akidah kita, dalam keyakinan kita bahwasanya Allah turunkan Al-Quran, At-Taurat, Al-Injil, Az-Zabur, suhuf Nabi Ibrahim, suhuf Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Maka pengarang Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah, beliau mengatakan, wa man ankara ayatan minal Qur'ani kafara, orang yang mengingkari satu ayat dari Al-Qur'an maka dihukumkan kufur. Jadi kita enggak boleh
Enggak boleh kita mengingkari satu ayat pun dari ayat-ayat Al-Qur'an. Kalau seandainya ada orang yang mengingkari satu ayat saja, faqad kafara, maka dihukumkan telah kufur, keluar daripada agama Islam. Kemudian para jemaah sekalian, para pendengar pecinta radio Asy-Syafi'iyah, maka pengarang rahimahullah Al-Habib Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'lawi rahimahullah, beliau mengatakan, perkara-perkara yang benar yang datangnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah huwa bil qadari khairihi wa syarrihi. Kita beriman dengan qadar, ketentuan yang baik dan yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana maknanya? Kita beriman dengan ketentuan baik dan ketentuan buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pengarang Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah dalam kitab Mirqat Su'ud At-Tasdiq, beliau mengatakan, wa ma'nal imani bihi an ta'taqida anna Allah qaddara al-khaira wasyarra qabla khalqil khalqi, bahwasanya engkau berkeyakinan Allah Subhanahu wa taala menentukan kebaikan keburukan sebelum menciptakan semua makhluknya. Jadi sebelum ada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, sudah Allah tentukan al-khair wasyarr, sudah Allah tentukan kebaikan dan keburukan. Wa anna jami'al kainati biqada'illahi ta'ala wa qadarihi, dan semua al-kainat, semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta ini, bumi, langit, bulan, manusia, hewan, tumbuhan, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala biqada'illahi ta'ala wa qadarihi, dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun makhluk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang terlepas dari qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana maknanya qadar yang baik, ketentuan yang baik dan ketentuan yang buruk? Maka pengarang Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah, beliau mengatakan, wa ma'na khairil qadari wa syarrihi, dan makna qadar, ketentuan yang baik, qada dan qadar, ini ada perbedaannya. Qada ini masih ada di lauhil mahfuz, belum terjadi dan belum kejadian. Tetapi manakala sudah terjadi kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka disebut dengan qadar. Jadi ada qada, ada qadar. Oleh karena itu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yaruddul qada'a illa ad-du'a'u, hanya doalah yang dapat menolak qada. Maknanya apa? Bisa meringankan atau Allah ganti dengan ketentuan yang lainnya. Jadi ini perbedaan antara al-qada dengan al-qadar. Al-qada belum terjadi, sementara al-qadar sudah terjadi kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sekarang maknanya apa? Qadar yang baik dan qadar yang buruk. Wa ma'na khairil qadari wa syarrihi annal imana wat ta'ati wa jami'al a'mali salihati min khairil qadari, bahwasanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semua amal-amal kebaikan, semua bentuk-bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, min khairil qadari, termasuk daripada qadar yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Quran, qadar yang baik dari Allah. Kemudian i'tikaf di masjid, qadar yang baik dari Allah. Artinya, maknanya,
keimanan, ketaatan, semua amal-amal soleh kita, amal-amal kebaikan kita adalah min khairil qadari, qadar yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa annal kufra wal ma'siyata wal mukhalafata lil awamiri wa jami'a af'alil ma'asi min syarril qadari, dan bahwasanya kekufuran, kemaksiatan, menyalahi perintah-perintah Allah, melanggar perintah-perintah Allah, dan semua perbuatan-perbuatan pelanggaran terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala min syarril qadari, termasuk qadar yang buruk. Jadi kita yakin demikian. Maknanya qadar yang buruk adalah bahwasanya kekufuran, kemaksiatan, melanggar hukum-hukum Allah, melanggar perintah-perintah Allah, dan semua pelanggaran terhadap perintah-perintah Allah, hukum-hukum Allah adalah min syarril qadar, termasuk qadar yang buruk. Afadahul Fushani ini merupakan dikomentari atau diajarkan oleh Al-Imam Al-Fushani rahimahullah. Kemudian para jamaah sekalian, maka pengarang Al-Habib Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi rahimahullah, beliau mengatakan, wa annahu sallallahu alaihi wasallam khatimun nabiyyin alfil wujudil khariji, dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penutup sekalian nabi pada wujudnya yang ada, kejadian yang ada. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penutup sekalian nabi. Kenapa demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penutup sekalian nabi. Litakuna syari'atuhu akhirasy syara'i, agar syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi syariat yang terakhir. Fala tunsahu bighairiha, maka tidak dihapus lagi dengan syariat yang lainnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah utus sebagai nabi yang terakhir, penutup sekalian nabi, adalah tujuannya tadi agar syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan akhir syariat, maka tidak akan dihapus oleh syariat-syariat yang lainnya. Yang kedua fungsinya adalah waliyazdada tarqiyata sallallahu alaihi wasallam fil kamalati, agar bertambah pangkatnya, ketinggiannya, kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kesempurnaan-kesempurnaannya. Jadi makin bertambah, semakin meningkat kemuliaan, keutamaan yang Allah berikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Tetapi para jamaah sekalian, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah, beliau mengatakan, tadi nabi itu Allah utus sebagai penutup sekalian nabi. Tetapi wa amma min haitsu khalqin nuril muhammadi, adapun ditinjau dari segi Allah ciptakan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nur Nabi Muhammad sudah Allah ciptakan, fahuwa awwalu khalqillahi, nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan awal makhluk yang Allah ciptakan. Kenapa demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi beliau menyampaikan, laulaka laulaka lama khalaqtul aflaq, kalau seandainya tidak karena engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak aku akan ciptakan seluruh alam semesta ini. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ciptakan, nurnya adalah awwalu khalqillah, awal makhluk Allah yang pertama kali Allah ciptakan adalah nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pengarang Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah, beliau mengatakan, fahuwa sallallahu alaihi wasallam al-awwalu wal-akhiru, maka oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam merupakan yang paling pertama
dan yang paling terakhir. Nabi yang paling pertama, karena Allah ciptakan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali Allah ciptakan sebelum makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Nabi Allah terakhir ciptakan, Allah terakhir bangkit, karena beliaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah utus sebagai penutup sekalian nabi dan rasul. Maka pengarang Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah beliau mengatakan, wali annahu huwal maqsudu min hadzal alami, dikarenakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan tujuan dari alam semesta ini. Jadi semua berkumpul pada dirinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maksud tujuan adalah hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian para jamaah sekalian, para pendengar pecinta radio Asy-Syafi'iyah, maka pengarang Al-Habib Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sayyidu waladi Adam ajma'ina. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin semua anak-anak Nabi Adam seluruhnya. Dalilnya mana? Maka pengarang Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah dalam kitab Mirqat Suhud At-Tasdiq beliau mengatakan, dalilnya qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam wa la fakhra. Apa maknanya hadis yang Nabi katakan ana sayyidu waladi Adam wa la fakhra? Ai maknanya, ana sayyidu jami'i auladihi wa la akulu dhalika fakhran ay iftikharan. Aku merupakan pemimpin semua anak-anak Nabi Adam alaihissalam dan aku mengatakan demikian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dalam keadaan berbangga-bangga diri, tetapi bal tahaddutan bin ni'mati, tapi sedang menceritakan nikmat anugerah Allah yang Allah berikan kepada aku. Kemudian para jemaah sekalian, maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun merupakan pemimpin Nabi Adam alaihi salam? Maka pengarang Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah beliau mengatakan, fa in qila hadzal haditsu la yadullu ala siyadatihi sallallahu alaihi wasallam ala adama. Maka jika ada orang yang mengatakan hadis ini tidak menunjukkan kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas Nabi Adam alaihi salam, maka Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah beliau menjelaskan secara ilmiah, wa innama yadullu ala siyadatihi ala auladihi. Hadis ini hanya menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya memimpin anak-anak Nabi Adam alaihi salam. Ujiba. Maka pengarang Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah beliau menjawab, bi anna fi auladi adama man huwa afdalu min adama. Ini jawaban yang pertama. Bahwasanya di antara anak-anak Nabi Adam alaihissalam ada yang lebih utama, ada yang lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua adalah, kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan aku pemimpin anak-anak Nabi Adam dan Nabi Adam? Maka pengarang Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah beliau mengatakan, wa innama lam yadhkur Adama ta'adduban ma'ahu. Sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan Nabi Adam alaihissalam karena ada adab, ada etika kepada Nabi Adam alaihissalam. Kenapa demikian? Li'annahu al-abu zahiran wa in kana sallallahu alaihi wasallam huwal abala fil ma'na. Dikarenakan Nabi Adam merupakan ab, ayah secara zahir, sekalipun Nabi Muhammad SAW adalah ayah secara makna. Secara makna adalah Nabi Muhammad ayahnya.
secara zahir kejadiannya, karena yang pertama kali Allah ciptakan adalah Nabi Adam alaihissalam. Oleh karena itu para jamaah sekalian, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah beliau mengatakan, walidzalika hukiya, oleh karena itu dihikayatkan, disampaikan riwayat oleh para ulama, anna Adam alaihi salam inna ijtima'ihi sallallahu alaihi wasallam bihi lailatul isra'i, tatkala Nabi Adam alaihi salam berkumpul bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam al-Isra, qala, maka Nabi Adam mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marhaban bibni surati wa abi ma'naya, selamat datang dengan anak aku secara bentuk kejadian, selamat datang kepada ayah aku secara makna. Ini ucapan Nabi Adam alaihissalam. Oleh karena itu fahuwa sallallahu alaihi wasallam al-walidu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan ayah secara makna dari Nabi Adam alaihissalam. Maka Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah dia menjawab, wa ujiba, dan dijawab, bi anna al murada bi waladi adama ma yashmalu adama wa auladahu, yang dimaksud dengan anak-anak Nabi Adam adalah mencakup Nabi Adam dan anak-anak Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana bandingan contohnya, kama yaquluna banu tamimin, ada orang yang mengatakan banu tamimin, anak-anaknya Tamim, wa yuriduna bihim ma yashmalu tamiman wa banihi, dan mereka menghendaki dengan kalimat banu tamim mencakup Tamim dan anak-anaknya Tamim. Wa hakadha afadahu al-Bajuri, demikianlah dikomentari diajarkan oleh al-Imam Ibrahim al-Bajuri rahimahullah. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li جلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأصار. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Baca bersama-sama, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.